Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andre MJPO. Nah, kali ini saya berada di MJPO Body Repair ya. Ini unit sangat banyak nih. Ini ready stock untuk dipesan. Nah, untuk di pre-order kan ya. Nah, oke. Okay. Kita sekarang ini ada unit Avanza Transmover 2017-2018. Ada dua unit. Ada Mobilio 2015-2016, ada dua unit juga. Bagi teman-teman, bagi job lover semua yang pengen upgrade atau sesuai selera, dari mulai paket 65 juta aja kita jual ya untuk transmovernya. Bagaimana bahannya? Ayo kita lihat bahannya nih. Nah, kalau di sini bengkel MJPO ini bengkel mobil repair ya. Untuk pengecatan kita ada ruangan oven, dan ini contoh unit yang udah jadi, belum kita proses, ini baru kita jemur ya. Dan kita Van, banyak lagi unit-unit ready nih Van, unit ready yang belum ada nama nih, kita ready nih Van. Dan untuk stok limo di tahun ini saya jamin habis. Nah, dan pemasoknya kita memang kita dari Bluebird sana ya, jadi kita udah kayaknya udah habis nih. Jadi untuk bagi job lovers yang memang udah lama lihat limo, mau mobilnya dikerjakan buru-buruan lah. Nah, langsung aja pesan, hubungi marketing. Pesan bukan harus bayar lunas ya, pesan bisa DP dulu, dikerjakan dulu, mobil selesai baru dilunaskan. Nah, jadi intinya mobil selesai harus lunas gitu. Tapi kalau ini saya baru ada DP di 2 bulan ini, mungkin ada duitnya nih, kita kerjakan dulu aja daripada bahan nanti kehabisan. Nah, ini Van, masih banyak 2016 dan 2015. Oke Van, kita cek aja, cek ke dalam lagi Van ya. Nah, dan kita masih ada Mobilio untuk satu unit ya, dan lagi kita kerjakan juga satu unit tuh. Kita pesanan ke Blitar. Mobil-mobil yang lagi kita garap ya. Ini pesanan semua ini ya. Ini pesanan dari customer MJPO. Dan yang belum ada nama, ini masih ready stock. Masih banyak di kita bahannya, tapi di tahun ini saya pastikan mobilnya habis. Oke, Jongs, kita lagi ada di ruangan oven untuk pengecatan MJPO. Ini lagi naik dasar ya. Ini pesanan ke Blitar nih. Ini satu unit pesanan ke Blitar. Ini Mobilio, ini di konsumennya minta cat upgrade ke RS. Nah, dan nanti di bengkel satu lagi Van, udah ada yang udah jadinya Van, yang RS. Nanti kita cek penampakannya di sana. Oke, Jox. Oke, Jokovan, seperti saya yang bilang tadi, kita banyak di stok dan ada unit Avanza, ada Mobilio, dan ada Vios. Nah, langsung aja kita review ke unit yang pertama ini. Ini Transmover 2018 nih. Ini bekas taksi Bluebird ya, udah kita upgrade ke Veloz GR 2020. Jadi untuk penampakan depannya udah kita ganti, belakangnya udah ganti, semuanya interior dalam udah kita full restorasi. Untuk mesin kita restorasi ulang, udah kita bongkar full. Dan untuk unitnya seperti yang kita lihat ini. Oke, untuk unit ini unit ready ya. Untuk unit ini ready, kita jual di harga 120 juta di luar tabung berkas. Untuk tabung berkas ini paling sekitar 4 jutaan. Nah, jadi kita langsung bisa bantu tabung berkas ready dan langsung bawa pulang, tidak menunggu, tidak PO ya. Kalau untuk PO juga bisa, dan juga banyak kita. Nah, dan untuk bahannya, kalau nggak suka warna putih, warna apa aja bisa kita bikinin. Nah, dan untuk bahannya kita ada. Oke, Jok, langsung aja kita cek penampakannya. Dan ada lagi satu unit nih, Mobilio. Mobilio udah kita upgrade ke RS. Kap mesin, fender, lampu, bumper depan kita ganti ke RS semua ya. Untuk bumper belakang juga, body kit samping juga udah kita ganti, spion juga udah kita ganti, velg udah kita ganti. Pokoknya jadi RS nih. Ini Mobilio 2016 bekas taksi Bluebird juga. Ini kita jual di harga 125 juta di luar tabung berkas. Kalau mau untuk warnanya, misalnya nggak suka warna putih juga nih, untuk ready kita bikin warna putih semua Van. Nah, jadi untuk yang ready ya, kita ada warna putih semua nih. Ada Avanza Transmover 2018 Veloz GR 2020 ini, Mobilio bekas taksi. Kalau di Mobilio ini tipe E nih, yang paling bawah lah, tapi udah kita upgrade ke 2000 ke RS. Nah, ini kita upgrade ke RS nih. Dan untuk surat-surat sama, mobil lengkap,
beli di NJPO, surat nggak ada nunggu-nunggu, langsung ada. Kalau untuk Vios kita ada juga nih, satu unit ready di bawah 100 juta. Dan jauh dari di bawah 100 juta. Ini 87 juta aja, kita buka 87 juta dan nego-nego tipis lah. Sebenarnya agak net, tapi kalau untuk datang langsung bisa nego tipis. Ini udah full upgrade, warna merah candy, cakep banget nih. Dan lampu custom, biasanya kita jual di harga 105 juta. Ini udah plat hitam atas nama perorangan. Bukan atas nama PT lagi ya. Pajak panjang 2025 bulan 1 dan kalengnya 2029. Nah, ini buruan. Cepat-cepat dia dapatnya ini. Cuma satu unit warna merah candy ya. Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Untuk interior, kata spion udah retrack. Interior full upgrade semua, udah kita ganti semua. Ada masih banyak lagi nih, nanti kita review lagi nih. Ada lagi nih, ada yang warna biru Tosca satu unit dan ada lagi warna abu-abu satu tuh 2014. Nah, nanti harganya bervariasi tergantung update-nya nanti. Ready stock banyak dan untuk PO juga banyak. Jadi di MJPO itu biasanya kita PO ya, pre-order. Dan ini contoh-contoh unit yang pre-order ini. Ini contohnya dari Pran Kalvin, ini dari Kalimantan ya. Jadi yang pesan dari MJPO itu bukan di Jabodetabek aja, dari seluruh Indonesia. Ini kayak ini contohnya Marshall Manado. Wah, ini warna kuning ya, Marshall Manado. Dan di sana ada Madura itu, dari Madura. Dan banyak lagi nih. Pokoknya kita cek yang ready stock dulu ya. Nah, ini unit-unit penampakannya yang PO-PO nih, pre-order semua nih. Ini 2014 nih. Biru Tosca. Ini biru Tosca kita jual di harga 120 juta aja. 120 juta udah baru semua, lampu baru, udah pakai raket bani, depan baru, body kit baru, udah pakai sunroof lagi. Nah, ini kalau nanti dicek aja ya, ini pokoknya mobilnya mantap banget nih. Semua baru, ban baru, pelek baru. Pokoknya biasanya kita jual ini di harga 140. Dan sekarang kita jual di harga 120 juta aja. Kita murahkan aja nih. Nah, biar cepat laku ya. Dok, satu lagi nih, Dok. Nih, si Semok nih. Si Semok ini kita jual deh. Ini ada kayak pemakaian lah. Ini bekas dari kita juga dulu, mungkin ada lecet-lecet. Ini kita jual 100 juta aja nih. 100 juta udah pakai sunroof juga. Nah, udah full upgrade juga semua nih, udah pakai raket bani, ban yang baru. Ini 100 juta aja nih, 100 juta bisa request cat nih. Mau request cat apa aja, misalnya gak suka warna abu-abu nih, ganti catnya. Langsung aja kita berkabar kalau marketing, bisa hubungi saya langsung. Bang, saya mau yang abang review yang warna abu-abu bang. Nah, bisa kita ganti semua nih. Wah, catnya kita ganti. Nah, udah. Pengerjaannya berapa lama om? Kalau yang untuk unit ready stock ini sebentar nih Van, paling 2 minggu udah selesai nih, selesai chat nih. Tapi kalau untuk yang pre-order kita banyak ya, soalnya kalau untuk pre-order kita nunggu 2 bulan. Soalnya dari awal bahan biru, kita garap, kita chat, kita bongkar semua, itu ada proses waktu pekerjaan 2 bulan. Setelah DP masuk ya. Nah, kalau yang kayak gini-gini, ya ready stock, apalagi yang kayak gini nih langsung bawa pulang nih. Tapi kalau yang mau ganti cat paling 2 minggu aja kita selesaikan. Atau mau cek cara pengerjaan mesin di MJPO ya? Oke, kita langsung aja cek. Oke Joks, ini sekarang kita berada di ruangan mesin. Jadi di MJPO itu kita untuk mesin kita garansikan selama 3 bulan ya untuk mesin ya. Dimanapun trouble, dimanapun ada masalah mesinnya, kita garansikan. Jadi nggak harus bawa ke sini untuk garansi. Dimanapun, mau di Jayapura, mau di Aceh sana, garansinya tetap berlaku selama 3 bulan. Ini contoh unit, ini dari Madura, ini dari Ambon nih. Jadi nanti disuruh aja nih. Dan semua untuk memesan kita tandai namanya di kaca ban. Nah, untuk mesin dan MJPO kita bongkar full nih. Ini contoh pengerjaannya nih. Nih mesin kita turunkan semua. Ini udah naik lagi ya mesinnya ya depan. Ini contoh mesin udah naik. Ruang mesin udah kita cat. Mesin udah kita bongkar dan part-partnya yang kena itu kita ganti baru. Nah, dan ini contoh bongkar mesinnya nih. Ini lagi proses bongkar mesin. Nah, nih. Jadi mesinnya itu real kita turunkan ya, bukan omong-omongan aja. Jadi real turun mesinnya. Semua part-partnya kita bongkar. Ini baru naik lagi nih. Pemesan di MJPO dan tidak pernah datang. Tatap mukanya cuma video call aja. Langsung DP, langsung kita kerjakan unitnya.
dan kita terpercaya dan amanah. Dan MJPO untuk bekas taksi terbesar seluruh Indonesia, khusus bekas taksi ya. Oke Joks, jangan ragu besar di MJPO Joks. Lalu kalau udah diturunin, itu masih dapat garansi gak? Oh iya, jadi mesin, guna mesin diturunkan ini kita periksa semua part-partnya yang kena ban. Part-part yang rusak, part-part yang gak berguna itu kita buang-buang, kita ganti baru. Wah gitu ban. Makanya di MJPO kita berani garansi gitu ban. Jadi kita pede dengan pengerjaan kita. Oke Joks, nah tadi setelah kita lihat-lihat yang ready stock, terus sudah kita lihat yang PO-PO, dan ini hasil terakhir paket 98 juta di MJPO nih. Ini yang mau kita kirim ke Palembang. Ini kepunyaannya Bang Andi ya. Nah, jadi kita review singkatnya nih. Nah, biasanya saya kalau review kan kita sebutin body kitnya apa, peleknya bagaimana. Jadi kita lihat ini penampakan aja ya. Nah, jadi ini 98 juta. Mobil udah sekarang ini 2015 nih. Nah, jadi bagi Joks Lovers yang mau pesan budget di bawah 1 juta seperti ini nih, penampakannya nih, cocok banget nih. Oke Joks, nah ini 98 juta itu bagaimana, kita shoot aja ya. Untuk body kit udah ada, terus sudah dipasangin grill chrome juga, lampu udah bening seperti ini, kita cuci bersih. Untuk velg baru juga, terus spion retract, udah kaca film, udah telang air, udah handle chrome. Body kit samping udah kepasang juga. Terus ke belakang mana nih ban? Atap sesuai permintaan ya. Atap minta cat warna hitam juga nih. Udah terpasangin sirip EU juga. Terus untuk spoiler nih, spoiler gawang nih. Ini udah keren lah, dengan duit 100 juta ke bawah dapat mobil seperti ini. Jadi bagi Joks Lovers yang pengen pesen, langsung aja datang. Untuk body kit udah kepasang juga nih, langsung aja DM atau Japri marketingnya, ada saya langsung. Bisa saya tanya langsung ke saya nih. Oke Jok, langsung kita lihat interior Jok. Untuk interior di bagian paket 98 juta itu udah kita ganti full. Untuk jok Ebitek dan karpetnya udah kita ganti karpet dasar. Terus untuk Android udah kita pasangin 10 inci dan udah kita kasih frame juga nih. Terus udah ada juga power window, central lock, alarm. Terus udah juga kamera mundur di belakang. Nah, pokoknya yang mesen di MJPO nggak rugi, bakal mantap banget mobilnya. Oke Joks Lovers, udah lihat-lihat semua unit yang ada di MJPO. Jangan lupa langsung datang, langsung hubungi juga marketing MJPO, pesan mobil kesukaan Anda, langsung pesan unitnya. Dan kita masih banyak unit-unit ready ya. Jadi ya seperti yang tadi kita saksikan yang di pool tadi, itu banyak itu. Bisa juga buat pedagang mau unitnya, bisa langsung main ke JPO. Oke Joks Lovers, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa pesan mobil di MJPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.